Hari ni Kak nak masak ikan siakap lagi. Ha, ikan siakap Kak yang bagi nama ikan butter limau nipis. Butter tu margarin lah kan bang? Ya, yep, betul. Ah, jadi boleh cakap butter, boleh cakap margarin, apa-apalah janji ikan tu sedap. Ah, jadi Kak Engku ni ikan siakap. Sekarang ni Duh ikan itu. Siakap tengah murah bang. Oh iya ke? Ah, tapi dia tak adalah besar-besar sangat. So Kak Engku ni 2 ekor ikan. So kita, bila kita nak goreng ikan, nak bagi dia sedap garing kat luar semua. Kita kena keringkan dia betul-betul tu bang. So kita pat dia dengan ni lah. Dengan kitchen towel. Kitchen towel. Lagi dia betul-betul kering. Bila dia salut tu dia dah kering. So nanti kat luar dia akan jadi garing. Okay. Sebab perlu sebab masak ni memang nakkan dia garing. Garing ya? Kemudian Kak Ayah bubuh garam. Biasa. Garam. Salutkan dengan garam. Lebih sikit pun tak apa. Tapi butter tu masih ni. Lepas tu Kak Ayah bubuh serbuk lada sular. Kat dalam-dalam ni pun kita bubuh. Kak Ayah nak goreng ikan ni kan. Kemudian nak bagi dia orang kata tersalut well coated tu kita masukkan tepung ubi. Tepung ubi boleh tepung jagung. Bestari boleh. Tapi Kak Ayah lebih suka tepung ubi. Sebab dia tak adalah tebal sangat. Elok-elok ngam-ngam. Lepas tu kita kena. Habis. Ya Allah Kak Ayah pakai lagi. Ni terbalik bang. Tapi terbalik. Ni apron. Okay dah betul dah apron Kak Ayah. Tahun ni dah 2 kali. Dah 2 kali dah pakai apron terbalik ke bang? Bagus 10 hari. Okay kita salutkan betul-betul. Tengok dia kering. Jadi kan. Tepung tu dia elok je. Okay, minyak pula tu kena panas. Okay, kita goringkan seekor-seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Goreng sampai masak. Kayan, goreng sampai masak ke? Sampai perang. Perang bang. Bukan masak sampai dia perang. Masak lah. So, kita punya tengoknya adalah bila ikan luar dia betul-betul perang cantik. Okay, resepi Kak Ayah ni memang memang orang kata senang. Kak Ayah refer pada resepi Kak Ayah dalam buku Kak Ayah dulu. Tapi Kak Ayah steam. Kak Ayah guna bawang putih. Tapi kali ni Kak Ayah nak masak. Kak Ayah goreng ikan. Dan Kak Ayah kuah dia Kak Ayah bubur butter. Butter tu biar banyak kan. Jadi dia kena ikut teknik yang betul lah. Nanti butter tu nanti jadi perang. Jadi rasa dia pun tak sedap. Jadi, kita gunakan banyak bawang putih. Okey, segenggam bawang putih. Genggam Kak Ian macam ni. Alah, tak kisah. Masak-masak ni kan tak kisah. Berapa minit, berapa apa tu. Kak Ian tak boleh nak cakap sebabnya. Lain dapur. Lepas tu, ya, ikan tu saiz berapa kan. Nanti tengok-tengoklah pandai-pandailah. Kita guna dalam measurement orang Melayu. Agak-agak. Okey, kita cincang ataupun dadu kan besar-besar sikit pun tak apa. Okay, kita cincang macam ni. Kalau ada paste tu lagi bagus. Ada apa? Paste bawang putih lah yang dah siap berdua. Tu kan dia halus. Lepas tu kalau suka bawang putih lebihkan pun tidak jadi masalah. Kita buat ni sementara kita tunggu ikan kita garing. Macam ni. Kalau api dia mula-mula tu api kuat, lepas tu kita perlahan sederhana. So langkah seterusnya. Ini limau nipis, katalah kata tak nak limau nipis, boleh guna lemon. Jadilah ikan butter lemon kan. Tapi limau nipis ni sedap. Dia rasa, kita nak ni dulu bang, lupa. Kita nak parut. Lupalah Kak Ayah ambil pemarut jap. Okey Kak Ayah masak ikan siakap 2 ekor. Jadi Kak Ayah lebihkan limau nipis ni. Yang ni semua nanti kita kena rasa. Kak Ayah start dengan 6 dulu. Kak Ayah nak parut dia punya kulit dia. Sikit-sikit je macam tu. Nampak putih tu pusing tempat lain. Putih dapat sikit kan? Dapat sikit pun jadilah bagi rasa. Bau. Sedap ni bayangkanlah.
ID morning paste yang dekat pasal Ramadan tu. Bau dia keluar dah. Ha, kita parut-parut manja-manja je. Okay, kalau guna lemon pun kena parut juga kulit lemon. Ha, dia nak bagi orang kata kick dia. Ha, kalau tak ada sekarang kurang sebab butter dia terhilang rasa limau ni paste tu. Okay, kita dah habis dah parut. Ha, cukuplah banyak ni kan. Ha, kemudian kita nak ambil pula dia punya airnya. Ha, banyak pula jatuh ni kan. Ha, yang ni kena perah lah. Beli yang dah siap tu. Ada jual dah siap dalam botol tu kan. Dia terlampau masam lah. Ha, lepas tu dia punya bau dia hilang. Tak ada rasa lemon, lime tu. Tak ada. Tu yang... Mari ni. Okey, 6 biji ni kena perah. Di air dia. Tak payah merah ni yang. Lemah sikit. Lemah sikit. Kita buanglah dia punya biji dia. Ya. Kita tapis lah. Okey, tunggu payah habis kan. 6 biji perah limau. Okey, last kali Kak Yang perah 6 biji. Lupa patutnya Kak Yang tadi kan sebelum perah, golek-golek kan dulu bang macam ni ha. Tu dapat banyak kan. Kadang-kadang bila kita buat mengajar orang ke main tapi bila kita buat lupa. Okey, last. Exercise. Okey, sekarang kita nak buat sos dia. Ha, senang aje, kita masukkan butter. Butter tu dalam 200 macam tu lah. Tak sampai dah 250 tu je. Ha, boleh je kau nak 250 kat yang ni. Tengok ikan juga lah mana-mana besar mana. Kuat nyati. Ya, ya. Tengok ikan macam mana lah. Ha, kemudian, sementara dia kita tak nak dia perang, kita masuk cepat-cepat. Bawang putih. Kita cincang. Kemudian, kita masukkan garam. Tengoklah butter tu kan, kita masuk dulu nanti kita rasa. Masukkan serbuk lada sulah. Lebih sikit. Ikut ke boleh ikut ke api. Tadi dia terkejut kan. Okay, kita kacau. Dia cair. Sedap. Bau lada sulah dengan butter. Okay, kemudian kita masukkan ni. Apa ni? Tu. Yang kita parut tadi. Apa tu? Kulit tadi. Kulit limau nipis. Api perlahan je. Dia ada cair. Okay, kita nak dia punya sos tu bukanlah terlampau pekat. Biar dia melekat dekat ikan tu. So, kita gunakan sedikit tepung jagung. Okay, dalam bekan ni. Rugi kan? Bau dia sedap. Okey, kemudian kita masukkan. Okey, masukkan tepung jagung. Sedapnya. Okey, belum cair habis lagi. Tengok dia. Mula nak pekat dah. Masak dengan ayam pun sedap tau. Tengok dia dah pekat cantik ha. Okey, last kali kita masukkan. Inilah dianya. Jus limau kita tadi. Kita kacau lagi. Garam dah larut kan? Dah bubur dah bang. Okey. Kita kacau. Jangan sampai dia perah. Maknanya api tu kena slow. Kita rasa yang penting. Okey, Kak Yang nak rasa. Dia punya rasa limau tu terasa. Okey, Kak Yang lupa satu benda. Gula. Kena ada gula. Gula, lepas tu Kak Yang rasa garam Kak Yang pun kurang sikit. Okey, dah. Kacau. Semua butter dah cair. Okey, kita dah siap masak dalam depan. Kita tutup api. Kak Yang nak curahkan bila dia dah sejuk sikit. Okey, Kak Yang nak buat bahan-bahan ni. Bahan-bahan ni pun penting juga. Walaupun kita tak masak sama, tapi dia akan
Mahal apa bagi, kayan? Ah, cili merah. Tak mahal untuk apa dia? Hiasan? Let tabur lah bang. Nanti dia adalah rasa dengan butter tu. Lagipun naklah color-color sikit kan? Kalau you rasa nak bubur cili padi, dipersilakan. Okay, kan nak potong dadu. Nak tabur-tabur, nak bagi cantik, berbenda macam ni kena nampak mahal. Sebab nama dia pun macam action sikit kan. Cili merah, daun ketumbar. Daun ketumbar ni pun bagi rasa kan? Bagi rasa, ini semua bagi rasa tau, penting. Jadi, kena ada. Okay, daun ketumbar. Dan? Kak nak hiris lah. Nak slice lah satu. Limau. Bagi nampak cantik lagi. Okey, tengok ikan dia ada goreng cantik kan. Perang, so kita tabur kan. Kita curah. Kita curah kan kita punya butter. Budak-budak mesti suka ni. Biar dia berkuah. Pinggan pula. Okey lah, macam tu lah. Sedapnya kan dia. Panas tu taklah panas sangat. So, bila panas tu meresap sikit lah. So, kita taburkan daun ni. Taburkan cili. Ini kan makan dengan cili hijau. Apa tu? Cili hijau potong pun sedap kan, Ma? Okay. Kemudian kita boleh susun lah limau nipis kat sini. Ish. Okey ke bang? Okey ke bos? Tak kenal lah tu. Okey, dah siap. Okey, dah siap dah. Ikan siakap butter. Butter apa tadi? Limau nipis. Jadi kan kombinasi sos tu yang penting. Cara masak ikan nak bagi rangup, dalam juicy. Semuanya kena. Semuanya ada dekat yang Kak Endah cakap tadilah. Jadi bolehlah like, subscribe dan share kat bawah ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di episode yang akan datang. Dah tengok kat dalam dia macam mana bang? Wih, cantik kan nak ambil gambar. Betul lah. Okay. Itu dia. Thank you Kak Endah. Bye-bye. Bye. Jumpa tau.